Saya Dedi D&D. Kali ini saya mau membuat tutorial tentang remote STB yang tidak bisa berfungsi atau tidak bisa terkoneksi. Mungkin teman-teman semua ada yang mengalami hal seperti saya ini. Mari kita coba langsung tutorialnya. Seperti ini. Lampunya bisa berkedip, tapi dia tidak bisa terkoneksi. Caranya adalah kita tekan tahan set sampai lampunya berwarna hijau, lalu kita tekan menu, diarahkan ke remote, maksudnya ke STB-nya itu, lalu kita tekan back. Dan tara, remote kita kembali berfungsi lagi. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe channel saya, dan terima kasih.